Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Setia Rafa Televisi, saat ini tengah Anda saksikan program spesial kami, program yang menyajikan info mengenai bulan suci Ramadan, tentunya dikemas secara hangat dan juga santai, bersama kita sebut dengan Kuliah Ramadan atau Kurma. Pemirsa, pada kuliah Ramadan hari ini, saya Rima Medista Elmi akan berbincang seputar tema menjaga semangat ibadah di bulan Ramadan. Tentunya saya bersama dengan narasumber yang sangat kita banggakan dan juga kita sama-sama ketahui, beliau adalah Ibu Asi Wahyurini, Magister Manajemen. Pemirsa, saat ini telah hadir bersama kita orang yang tentunya sudah tidak asing di lingkungan kampus kita karena beliau juga merupakan dosen di salah satu fakultas UIN Raden Fata Palembang. Dan juga orang yang tentunya sangat tepat untuk kita ajak berbicara mengenai tema kita pada hari ini. Baik, Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya hari ini? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Iya, Alhamdulillah. Baik. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, memberikan nikmat yang sangat banyak sehingga kita dapat terus melaksanakan dan menjalankan kewajiban kita. Amin. Baik. Sebelum masuk nih Bu, masuk terlalu jauh kepada tema kita hari ini, kira-kira apa saja nih Bu yang ditunggu di bulan Ramadan ini sehingga menjadikan bulan Ramadan ini berbeda dengan hari-hari biasanya? Kalau kita bicara tentang tungguan ya, yang kita tunggu tentu, yang kita tunggu itu sesuatu yang istimewa gitu kan. Kalau Ibu menunggu secara pribadi gitu ya, itu sebenarnya keajaiban gitu kan. Apa yang terjadi di bulan Ramadan, itulah yang akan kita raih, yang kita pengen dapatkan gitu kan, keajaiban. Keajaiban yang mana? Ya keajaiban tentu untuk 11 bulan berikutnya gitu. Kalau Ibu seperti itu artinya apa? Ramadan adalah sesuatu ukuran. Iya, ukuran benar. Keajaiban yang akan terjadi pada diri kita, juga orang-orang di sekitar kita. Iya. Juga orang-orang yang kita ajak seperti itu. Insya Allah. Di bulan Ramadan ini Bu, selain dari aktivitas mengajar, tentunya kan masih akan mengajar di bulan Ramadan ini. Selain dari mengajar itu, apa aja Bu aktivitas yang Ibu lakukan? Sebenarnya kalau kita tanya aktivitas, aktivitas utama nggak bisa kita tinggalin ya. Gitu kan? Terlepas itu bulan Ramadan ataupun yang tidak. Tapi yang jelas Allah sudah ingatkan pada kita bahwasanya Ramadan adalah bulan berkah gitu kan. Iya, artinya keberkahan di situ, berkahan seperti apa? Keberkahan yang memang akan membawa efek pada kehidupan kita seperti itu. Kalau saya secara pribadi, aktivitas tetap berjalan, akan tetapi akan kita prioritaskan untuk aktivitas yang utama saja. Iya. Gitu kan. Misalnya kewajiban kita, kewajiban nggak bisa kita tinggalkan ya, namanya mengajar seperti itu. Akan tetapi harus hal-hal yang pokok lain harus kita kebut gitu ya. Kebut itu seperti apa? Membaca Quran, kemudian ibadah. Karena nilai di bulan Ramadan itu kan 70 kali lipat seperti itu. Itu untuk yang sunnah, apalagi yang wajib gitu wajib, ya. Iya. Yang sunnah bisa jadi wajib gitu kan, apalagi yang wajib gitu kan enggak bisa kita tinggalin gitu kan. Kalau saya aktivitasnya selain ngajar di bulan Ramadan, tentu masih yang lain ya, masih mengelola media, masih kemudian aktivitas lain saya juga membina rumah tahfiz gitu ya setiap hari gitu kan. Terus yang lainnya juga aktivitas yang lain mungkin akan kita tinggalkan ya, seperti kita aktif di beberapa organisasi yang memang intens selama ini kan kita bisa kurangi. Artinya yang memang nggak mendukung untuk di bulan Ramadan kita taqarrub ila Allah, ya kita kurangi dulu gitu kan, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Sekarang masuk nih kepada tema kita hari ini tadi, yaitu menjaga semangat ibadah di bulan Ramadan. Mendengar tadi yang sudah Ibu paparkan, tentunya ada beberapa hal yang mungkin menjadi tantangan tersendiri Bu untuk menjaga semangat kita di bulan Ramadan ini. Nah, berhadapan dengan hal tersebut, bagaimana kita menjaga semangat tersebut untuk tetap konsisten beribadah di bulan Ramadan ini? Sebenarnya kita berangkat masih tetap ayat yang sama ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujungnya itu perlu kita ingat adalah tattaqun. Kemudian di sebuah hadis juga man shoma ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi.
Di sisi lain juga ada Arisman koma, tegaskan adalah koma, koma Ramadan. Imanan waqti saban ufirallahu mataqaddamahu min dhanbihi. Artinya apa? Di sini kita bisa berangkat dari sebuah hadis juga. Di sisi lain, Ramadan itu punya banyak nama gitu kan. Nama ada 11, kalau enggak 19 nama ya, 19 nama tentang Ramadan. Ada Syahrul Jihad, ada Syahrul Mubarak, kemudian ada Syahrul di situ Syahrul Rahmah, ada juga Syahrul Jihad, ada juga Syahrul Ukhuwah gitu. Artinya apa? Ada banyak sekali nama, tapi ada satu nama yang jarang disebut gitu, yang diriwayatkan oleh Baihaqi dalam sebuah hadis bahwasanya Syahrul Ramadan tazawur fil mu'minin fihi rizqi, yaitu sahrul rizqi di situ. Jarang kita sebut ya bahwa Ramadan itu. Bagaimana kita menjaga semangat ini? Apa? Kalau kita pengen semangat itu kan ada tujuannya di situ. Artinya kalau kita pengen biasanya ikut lomba gitu, apa pengen dapat piala gitu loh. Kemudian pengen juga kuliah gitu kan, pengen jadi wisuda, pengen jadi sarjana, pengen dapat kerja nanti seperti itu. Artinya apa? Kalau dalam Ramadan kita pengen jaga semangat itu, artinya kita harus tahu esensi Ramadan itu sendiri. Kita ambil saja dengan sahur rizki ya, sahur rizki. Artinya kalau kita pengen dilipat gandakan rizki di 11 bulan yang akan datang, ya kita jaga Ramadan kita. Makanya banyak sekarang orang-orang yang lalai di saat bulan Ramadan gitu. Kalau hari ini kita mungkin masih punya masalah ya, persoalan yang belum selesai-selesai ya. Mungkin ada amanah hutang yang gak selesai, kemudian gaji yang gak naik-naik, kemudian kuliah belum selesai gitu aja seperti itu. Kemudian juga target-target kita gak tercapai. Kita ingat lagi Ramadan tahun lalu kita seperti apa gitu ya. Seperti apa kita Ramadan tahun lalu? Mungkin kita terlena gitu kan, nggak memanfaatkan Ramadan itu sebaik mungkin. Kan dijelaskan dalam Al-Quran sudah jelas, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang bertakwa. Lalu orang-orang bertakwa itu seperti apa? Kalau kita bercermin kepada surat Nuh ayat 10 sampai ayat 13 ya 12, pasalnya di situ waqul tastaghfiru rabbakum wa kana ghafaro. Kemudian di situ diiringi ayat berikutnya bahasanya alaikum ma'amidroro, kemudian terakhir wayumdit lakum banina kemudian wajan nanti wa anhar. Artinya apa di situ? Kalau kamu di situ, Nuh waktu itu menyeru kepada kaumnya gitu kan, mengajak mereka untuk meminta ampun sama Allah gitu kan, meminta ampun sama Allah. Jadi seperti apa Nabi Nuh mendakwahkan itu kepada kaumnya? Mereka suruh minta ampun kepada Allah. Artinya apa? Kalau kita minta ampun, rajin minta ampun sama Allah, dekat sama Allah, disitulah Allah menjawab di ayat 11, yaitu bahasanya Allah akan turunkan hujan. Hujan itu dalam arti apa? Bukan hujan secara fisik aja ya, kalau kita lihat dari tafsirnya, tapi hujan rezeki. Kemudian di ayat 12 apa? Wa yumdid amwalakum wa banina wa jannatin wa anharo. Artinya di situ apa? Allah akan tambahkan setelah rezeki secara luas, Allah akan tambahkan di situ anak-anak, kemudian apa? Harta kamu, kemudian apa? Surga-surga kamu. Surga apa? Surga di dunia jadi di akhirat. Kemudian wa anharo, dan sungai. Artinya apa? Jelas loh di sini ya. Nampak jelas gitu. Artinya kalau kita memanfaatkan Ramadan itu yang satu bulan full itu dengan yang luar biasa, kita masuk gua keajaiban. Gua keajaiban itu apa? Gua keajaiban itu di sini kita bermuhasabah ya, bermuhasabah kepada Allah. Kemudian juga kita menyendiri untuk berbuat baik kepada Allah gitu kan. Memperbanyak tilawah, kemudian pokoknya kita menghindari dosa gitu dalam satu bulan itu. Kita benar-benar safety gitu ya. Safety supaya kita tidak melakukan dosa sekecil apapun. Kalau selama ini kita banyak browsing ya media sosial gitu terus ya siang malam gitu. Bahasanya Indonesia itu sampai 8 jam gitu ya dari hasil survei gitu dibandingkan Jepang dan lain-lain itu. Ya kita kurangi lah mungkin 1 jam tapi yang bagus aja gitu ya. Kita banyak baca Al-Quran. Kita banyak istighfar sama Allah. Sholat taubat ya. Sholat hajat. Sholat hajat untuk apa? Setelah sholat taubat kita minta ampun sama Allah dosa-dosa kita terhadap orang yang kita sakiti, orang yang pernah menyakiti kita, kita maafin gitu. Kita sholat hajat apa? Minta Lailatul Qadar sama Allah gitu ya. Supaya Allah turunkan apa? Keajaiban di bulan Ramadan itu sendiri yang akan berefek 11 bulan berikutnya. Kalau itu saya secara pribadi kan saya pikir ini secara
ayat juga, mungkin Allah juga benar-benar mendakwahkan ini dengan luar biasa, dan kita juga secara naluri dan akal juga masuk akal gitu. Jadi kalau memang Ramadan kita masih jelek, ya jangan harap 11 bulan berikutnya kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Masya Allah Ibu, luar biasa sekali. Terima kasih Ibu. Nah sekarang kita tadi sudah membahas tentang menjaga nih, menjaga semangat. Nah ini fenomena yang kayaknya setiap Ramadan terjadi Ibu, di mana masjid ini kalau awal Ramadan pasti ramai, jadi tarawihnya penuh sampai seluruh masjid itu ada jamaahnya. Nah tapi biasanya sudah di akhir-akhir Ramadan itu mulai mengurang, menurun jumlah jamaahnya. Nah itu bagaimana Bu, kira-kira apa yang menjadi penyebab dari hal itu terjadi, dan bagaimana kalau seandainya kita yang ada di antara orang yang hilang jemaah tadi, nah itu bagaimana Bu? Insya Allah ya, fenomena yang memang kita temui di Indonesia. Iya. Kalau kita bercermin ya, meskipun kita belum mungkin keliling dunia, tapi kita bisa melihat kan dari konten-konten dan segalanya. Bagaimana negara-negara Islam bercermin di bulan Ramadan mereka ya? Qatar, Mesir, Arab Saudi dan segalanya. Kita cermin dengan negara-negara Islam. Seperti apa mereka memuliakan bulan Ramadan ini? Saya merinding ya kalau menyaksikan mereka itu seperti ini. Kalau di Indonesia itu kita semakin hari Ramadan semakin sepi ya. Iya. Apalagi 10 hari terakhir sibuk mudi, sibuk beli baju Lebaran, sibuk buat kue dan segalanya gitu kan. Padahal di situ Allah turunkan yang luar biasa ya. Lailatul Qadar dan juga keutamaan di 10 bulan terakhir. Kenapa syahrul 10 hari terakhir itu sebagai 10 hari maghfirah gitu, itu minanar gitu seperti itu kan. Artinya apa di situ? Di situ menentukan gitu loh. Kalau di Arab Saudi dan segalanya ketika orang khatam Quran semuanya ya, sampai ayat terakhir qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi shuduril nasi minal jinnati wan nas. Itu orang nangis semua loh kalau di sana tuh. Kenapa? Saat Al-Qur'an itu selesai dibaca, kemudian 30 juz khatam, itu Allah turunkan 70.000 malaikat mengelilingi kita. Kita yang khatam Qur'an ini gitu kan. Dan itu dilakukan di negara-negara Islam gitu loh. Mereka sangat memuliakan Ramadan gitu kan. Kalau kita khatamnya di malam hari gitu ya, artinya kita akan dikelilingi oleh malaikat tuh sampai siang hari. Kalau kita khatamnya di siang hari, maka Allah akan turunkan malaikat 70.000 malaikat tuh sampai malam hari. Kalau selama ini kita berdoa sama Allah ya, nggak sampai-sampai gitu ya, mungkin kita minta ini nggak sampai karena apa, terhalang oleh dosa kita. Tapi mungkin dengan khatam Quran gitu ya, Allah turunkan 70.000 malaikat itu, kita berdoa lah di situ, mau minta apa aja Allah pasti kabulkan. Pasti itu. Kenapa? Karena kita dibantu oleh 70.000 malaikat. Masya Allah. Itu yang akan menyampaikan sama Allah. Kita kadang gak yakin ya, tapi kita bercermin dengan hadis-hadis Qudsi, hadis-hadis dari Rasulullah seperti itu kan. Artinya apa? Sering-seringlah baca Quran gitu aja gitu kan. Kalau Imam Syafi'i, kita cermin dengan Imam Syafi'i terlalu berat gitu ya. Dalam satu bulan Imam Syafi'i itu menghatamkan sampai 60 kali. Artinya dalam satu hari itu dua kali khatam kan. Kalau kita bercermin di Indonesia, siapa ulama itu di Bandung pernah ada ya ulama itu sampai dia satu hari satu juz cukup seperti itu kan. Artinya apa ya, artinya dia punya kesempatan untuk diiringi malaikat. Sebanyak 70.000 malaikat setiap hari sampai akhir Ramadan, dan doanya pasti akan dikabulkan semua seperti itu kan. Dan ini yang dilakukan oleh negara-negara Islam di luar Indonesia. Bagaimana Indonesia? Kalau hari ini Indonesia mungkin maaf ngomongnya inflasi di mana-mana, kemudian bencana alam di mana-mana, kemudian harga sembako naik, pemimpin kita seperti ini ya. Kita gaji mungkin naik gitu kan. Kuliah Masya Allah gitu, mau dapat judul skripsi aja luar biasa berjuangnya gitu kan. Jadi Allah turunkan banyak kesulitan gitu dalam kehidupan kita. Tidak gampang itu seperti, artinya apa? Mungkin Ramadan lalu kita lalai gitu ya, naik. Iya, lalai juga. Mungkin seperti apa yang kita lakukan Ramadan lalu. Saat Lailatul Qadar mungkin kita sedang bermaksiat sama Allah ya. Kita wallah alam ya, mungkin kita sedang bermaksiat. Maksiat itu kan enggak harus kita lihat tampak, tapi mungkin di hati tersembunyi, kita enggak tahu ya. Tapi yang jelas bentuk maksiat itu segala yang ada di hati maupun yang di fisik seperti itu. Artinya mungkin saat Lailatul Qadar itu hadir di 10 malam terakhir, kita sedang bermaksiat. Kita sedang nongkrong-nongkrong, kumpul-kumpul dengan kawan, melakukan hal-hal yang tidak
tidak berguna mendekati maksiat dan segalanya, itu Allah mungkin cabut keberkahan kita. Iya. Cabut keberkahan kita karena Ramadan kita enggak menghargainya gitu kan. Dengan cara apa Allah balas itu semua ketika dicabut keberkahan itu? Yaitu memberikan sesuatu yang tidak enak di 11 bulan berikutnya. Banyak loh orang mungkin yang ini cuma 2 juta tapi wallah tanggungannya sampai bermiliar-miliar yang harus diselesaikan seperti itu. Kenapa? Karena mungkin dia sedang bermaksiat, sedang bulan Ramadan seperti itu. Artinya kita bercermin ya dari peristiwa-peristiwa orang-orang di sekitar kita seperti itu. Ternyata memang dia mengakui seperti itu tuh terjadi ya di kalangan sahabat saya seperti itu. Jadi artinya apa? Dari situ dia bertaubat dan ingin kembali ke Ramadan yang memanfaatkan Ramadan semaksimal mungkin seperti itu. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Jadi mengenai sholat ini tadi Bu ya, memang akan sangat berpengaruh terhadap diri kita gitu. Nah, ini ada lagi nih Bu, jadi mengenai tidur setelah sahur. Ini biasanya kadang juga nggak puasa aja suka tidur habis subuh. Nah, apalagi ini posisinya habis sahur, posisinya kan baru selesai makan, jadi mengantuknya itu mungkin tinggi. Nah, itu gimana Bu, kira-kira apakah tidur setelah sahur itu akan mempengaruhi semangat kita satu hari puasa itu atau bagaimana Bu? Boleh Bu? Di luar bulan Ramadan pun kita nggak boleh tidur setelah subuh sama sesudah asar. Iya, sesudah asar. Karena kalau sesudah asar itu akan mengurangi memori kita. Itu dari sisi kesehatan ya. Jadi kalau kita pandang manfaat dari syar'i itu, kita pandang dari banyak ilmu gitu kan. Kemudian setelah sholat subuh kenapa nggak boleh tidur? Karena itu akan mengurangi oksigen. Oksigen yang akan mengalir di seluruh tubuh kita gitu kan. Jadi kalau kita tidur lagi habis subuh tuh biasanya bangun tidur lesu ya. Benar kan? Benar-benar. Yang tadinya udah bangun jam 3 tidur lagi gitu kan setelah subuh, kok jadi meriang badan gitu ya, dan karena oksigen kita nggak lancar dan itu akan menyebabkan beberapa saraf kita terganggu. Jadi artinya apa? Kenapa kita nggak boleh tidur? Ya itu dari sisi kesehatan memang nggak bagus. Selain juga ada hadis Nabi yang memang melarang itu gitu kan. Kemudian gimana Bu melawannya gitu ya? Melawannya. Kalau Ibu kalau sedang ngantuk itu melawannya wudhu, langsung mandi lagi. Kan biasa kalau Ibu mandi jam 3 bangun tuh langsung mandi ya. Karena tapi kalau udah bangun habis subuh tuh kita masih ngantuk, mandi lagi atau beraktivitas yang lain seperti kita baca Quran jangan tinggal ya, karena salah satu istimewaan baca Quran itu bisa memanfaatkan, kita bisa ngatur waktu dengan sendirinya. Ada sahabat Rasul itu, ya Rasulullah bagaimana saya memanfaatkan waktu saya supaya disiplin gitu ya. Kemudian Rasulullah meminta dia untuk membaca Quran sebelum terbit matahari gitu, setiap hari jangan tinggal. Nanti Allah akan membantumu untuk mengatur waktumu dengan baik. Artinya seperti itu. Kalau mau tidur ya siang lah, tunggu siang. Gitu. Tapi jangan sampai kita Ramadan dibuat tidur gitu, pagi tidur, malam tidur lagi. Tidur. Jadi manfaatkanlah tadi semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin, iya. Baik Bu, jadi setelah kita berbicara cukup jauh juga dan alhamdulillah banyak yang terakhir nih Bu. Tips bagi mahasiswa nih, yang kira-kira poin-poin penting bisa kita ambil dari pembicaraan kita supaya bisa menjadi tips bagi mahasiswa kita. Tips bagi mahasiswa supaya semangat ya. Iya. Ramadan gitu. Mahasiswa itu kan biasanya jauh dari orang tua ya. Dia ngekos, kemudian dia juga butuh berjuang ya. Iya benar. Mau saya bangun sahur dan segalanya. Kalau Ibu tips untuk mahasiswa itu yang pertama ya, pahami dulu tadi esensi Ramadan lebih seperti Ibu sampaikan tadi itu kan. Kalau pengen dijamin 11 bulan ya lakukan itu dalam satu bulan. Kemudian tip lain supaya tidak malas gitu ya, lakukan minum sesuatu yang bernutrisi gitu ya. Jangan sampai kita terlalu banyak makan gitu kan. Banyak karbo yang terlalu kita makan buat ngantuk gitu kan. Kemudian banyak makan yang berminyak-minyak tuh kurangi gitu ya. Terus banyaklah minum air putih dan kalau bisa berikan budget khusus untuk beli susu dan nutrisi seperti kurma ya, karena itu akan diserap langsung oleh tubuh. Nah, tubuh itu kan menyerap langsung kalau makan kurma gitu, jadi dia nggak lagi melalui proses yang panjang, tapi akan selalu langsung diserap menjadi darah gitu kan. Jadi kurma itu kan murah ya, murah dan cepat diserap oleh tubuh. Jadi tipnya makan yang sehat gitu kan, banyak air putih. Mungkin jangan tidur, Bay. Jangan tidur setelah sahur itu, Bay. Kalau tidur setelah sahur nggak tidur, insya Allah semangat kita sampai Ramadan gitu, Bay. Kalau tidur siang aja dikit gitu. Seperti itu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Kita telah sampai di ujung dari pembicaraan kita hari ini.
Terima kasih kepada Ibu Asi Wahyuni Rini, manajemen, Magister Manajemen yang sudah menemani mengenai pembicaraan kita menjaga semangat ibadah di bulan Ramadan ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan menjadi amal jariah dan dapat dipetik hikmah oleh para pemirsa setia Kita Rafa Televisi yang telah menonton dari awal sampai dengan akhir dari video kita kali ini. Baik, saya Rima Medista Elmi bersama dengan seluruh kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Dan tentunya akan kembali lagi program Kurma berikutnya dengan bahasan yang lebih menarik lagi dan juga para narasumber yang berkompeten di bidangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.